Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lintas Proyek. Oke guys, selamat beraktivitas. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, kali ini saya mau berbagi sedikit mengenai plasteran dinding herbal sebelum diplaster. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasannya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke guys, sebelum saya plaster, basahi atau siram dulu herbal yang mau kita plaster. Untuk mengenai plasteran, saya menggunakan semen instan atau mortar plasteran 301, bukan menggunakan pasir. Jadi kita tidak perlu lagi mengamprot seperti plaster herbal menggunakan pasir. Ngomong-ngomong bicara soal mortar, tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian yang tinggal di wilayah perkotaan saat ini, karena mortar sendiri sudah sering digunakan sebagai pengganti semen konvensional bagi pemilik rumah, bangunan apartemen maupun para pengembang. Di sisi lain, beralihnya penggunaan bata merah menjadi bata ringan pun membuat mortar semakin diminati. Lain hal dengan mortar perekat bata ringan yang khusus digunakan untuk bata ringan, tapi tidak bisa kalau diaplikasikan untuk bata merah. Kalau mortar jenis plaster dinding ini bisa diaplikasikan untuk plaster dinding bata ringan, bata merah atau batako. Penggunaan mortar juga lebih hemat karena cukup dicampur air dan punya kualitas yang konsisten. Daya rekatnya tinggi dan praktis saat diaplikasikan. Waktu pengerjaannya pun lebih cepat sehingga menghemat biaya. Selain itu juga menghindari retak akibat penyesuaian pada plasteran. Untuk kemasan 40 kg bisa dipakai untuk 2,13 meter persegi. Itulah pembahasan sebelum saya mengaplikasikan plaster dinding menggunakan semen instan atau mortar plasteran 301. Next, berikutnya saya mau mereview plaster dinding herbal mortar dan menggunakan alat manual murah, cepat dan rapi. Makanya untuk teman-teman ikuti terus channel ini, saya mohon dukung dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.